Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 21. Kalau seandainya kita nanti menjumpai ayat yang panjang, di situ sedikit sekali tanda waqaf bahkan tidak ada, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtida. Hatta artinya sehingga atau sampai. Illa artinya kecuali. Nampak dua huruf ini langsung berhenti pada dua huruf ini. Berhenti di hatta, berhenti di illa. Di mana memulai kembali? Mulai kembali dengan baca hatta dan illa. Summa artinya kemudian. Fa maka wa dan iz ketika iza jika aw, atau. Nampak huruf ini berhenti dah pada kalimat yang berada sesudahnya. Ada suma, ada kalimat yang berada sesudahnya. Berhenti pada kalimat tersebut. Di mana mengulang-ulang kembali baca huruf au. Iz, supaya tidak ragu. Mari kita lihat Juz 21. Bacaan sulit yang pertama terletak di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Tanda waqaf baru ada pada baris pertama, baris kedua dan ketiga tidak ada tanda waqaf. Maka cara kita berwaqaf, kita cari huruf yang kita jelaskan tadi. Salah satunya wa artinya dan. Maka kita berhenti pada kalimat yang berada di depannya. Coba kita praktekkan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina zalamu minhum wa qulu Ulang kembali dari huruf waw Wa qulu amanna billadzi unzila wa unzila ilaikum Ulang kembali dari huruf waw. Wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Bacaan sulit yang kedua terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-60. Huruf Da mesti dipanjangkan selama enam harokat atau enam ketukan baru ditasdirkan kepada huruf Ba. Min Da Milu. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam ayat satu surat Ar-Rum. Di sini ada tiga buah huruf potong Alif, Lam dan Mim. Kalau hurufnya memakai bendera, maka dipanjangkan enam harokat atau enam ketukan. Kalau tidak pakai apa-apa, satu ketuk saja. Cara membacanya mesti diurai sebagai berikut. Alif, kalau kita urai, ada fa sukun di belakangnya. Lam, ada mim sukun di belakangnya. Mim juga ada mim sukun di belakangnya. Antar huruf harus kita perhatikan kaitannya. Fa sukun dengan lam tidak ada kaitan. Mim sukun dengan mim ada kaitan. Idogam mimi atau idogam mutamasi lain maka dia mesti didengungkan dua harokat. Alif lam mim. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-10. Di sini ada huruf hamza yang dhamma. Setelahnya ada huruf waw yang tidak punya baris apapun. Sehingganya Hamzah mesti dibaca pendek dan tidak boleh Dipanjangkan, Hamzah ini mesti digabung langsung kepada huruf sin. Kemudian, di sini ada lagi Hamzah yang pakai fathah berdiri. Setelahnya, ada bendera dan huruf ia kosong, tidak punya titik dan baris. Maka, Hamzah yang fathah berdiri ini mesti dipanjangkan lima harokat atau lima ketukan, karena disambut lagi oleh huruf Hamzah. Maka, cara membacanya asal Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 13. Di sini ada Hamzah yang dempet dengan waw. Maka yang kita baca adalah Hamzahnya. Walaupun di depannya ada huruf alif. Dia tetap dibaca pendek. Karena Hamzah Tomah dia bisa dipanjangkan kalau jumpa dengan waw sukun. Jadi tetap dibaca pendek. Wa kanu Bacaan sulit yang ke-6 terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54 merupakan ayat khusus, ayat istimewa. Kenapa seperti itu? Karena di sini huruf do pada kata do'fin, do'fin dan do'fan bisa dibaca dalam dua bentuk. Dotnya bisa dibaca fathah Sebagaimana yang tertulis Boleh juga dibaca dengan berharokat doma Kuncinya Kalau seandainya berharokat fathah Fathahkan semuanya Kalau doma, domakan semuanya Sekarang coba kita baca dengan Vokal fathah sebagaimana yang tertulis Mildak Quwatin Jadi boleh dibaca sebagaimana yang tertulis itu dengan harokat Fathah Sekarang boleh juga dibaca dengan harokat Dhamma Min du'a fin ba'di khafifau wa Walaupun berbeda harokat, bisa dibaca do, bisa dibaca tu, artinya tetap sama. Namun variasi ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh pilih, boleh dibaca do, boleh dibaca tu. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam ayat satu surat Luqman. Kembali lagi kita jumpai huruf potong alif lam mim. Cara bacanya sama dengan yang tadi, harus kita urai sebagai berikut. Alif lam mim bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam surah Luqman ayat yang ke-10 dal mesti dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada huruf ba min kullidab Bacaan sulit yang ke-9 kembali kita jumpai huruf potong alif lam mim dalam surat As-Sajdah ayat yang pertama. Cara bacanya sama dengan yang tadi harus diurai ke dalam bentuk aslinya. Alif lam mim. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat 15. Di sini kembali ada kubah masjid. Ini maknanya sebagai pengingat kepada kita bahwasanya pada surat As-Sajdah ayat 15 ini terdapat bacaan sujud sajadah. Jadi kalau kita mendengar ayat ini baik dalam salat maupun di luar salat, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Adapun bacaannya sebagai berikut. bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-4. Di sini huruf lam yang pakai fathah berdiri harus dipanjangkan 6 harakat atau 6 ketukan karena berjumpa dengan hamzah. Sedangkan hamzanya ini dipanjangkan 2 harakat saja. Wa ma ja'ala azwajakum lillahi Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10. Di sini ada tanda bulat lonjong atau sifir mustatil di atas huruf alif. Cara bacanya ada dua Kalau seandainya sahabat Al-Quran berwakaf di sini, sifir mustatil diabaikan saja, sehingga nah harus dipanjangkan dua harokat. -nuna Cara baca kedua kita mesti mewasolkan bacaan, menyambung bacaan, sehingganya sifir mustatil menghilangkan tanda panjang. Non mesti dipendekkan. ta'zun yazunnuna billahi dhununa hunalika mu'minun jadi sahabat Al-Quran bisa pilih boleh dibaca secara wakaf, boleh dibaca secara wasal jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam Juz 21 Moga bermanfaat dan kita semua makin bersemangat dalam Tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.